selera. Gak bisa selera-selera terselah selera. Aku gak mau ngikutin aku sendiri. Aku maunya seperti yang rawon Indonesia. Gak boleh lep megang pisau. Oh ya, gimana jadinya? Ah, ada-ada aja lah. Udah sekian lama aku lep pegang pisau, gak ada masalah. Emangnya baru kali ini aku masak. Kemarin megang kampak lagi aku. Belum pernah kau nengok aku megang kampak. Jangan pisau kampak yang aku pegang. Ini gimana ini jadinya? Ini bawangnya diiris-iris. Hah? Siapa yang ngerti, Cak Mas? Gak usah, Bun. Bawang merah, bawang putih, tambahin jahe dikit. Oh ya. Tambahin jahe dikit. Diapain jahenya? Udah gini aja. Terus dicuci gitu. Jahenya diapain? Diiris. Apa digiling? Aku gak ngerti masak rawon ini, makanya ajarin Bunda. Biar aku gak mau kalau bumbunya aneh-aneh, nanti lari aku rasanya. Aku gak mau kalau lari bumbunya ya. Kukutuk lain jadi batu nisan. Ya? Jadi sangkar burung walet mau gak kukutuk? Hah? Mau kukutuk jadi sangkar burung walet? Jadi jangan aneh-aneh. Dan tuh apa lagi nih? Kalian jangan ngarang-ngarang ya. Nanti kuku tuh jadi sangkar burung walet kalian. Pokoknya hari ini aku masak rawon ya. Hari ini aku makan rawon ya. Terus digongseng gitu. Hah? Cara masak rawon gimana? Coba kita tengok di sini. Cara masak rawon. Coba ya. Cara masak rawon. Cara masak rawon. Coba ini. Gimana rasa? Banyak kali bumbunya. Coba. Resep bumbu rawon komplit untuk satu daging sapi. Ini baru pertama kali aku masak rawon ya. Ish, banyaknya iklan. Seabrek-abrek ikannya. Dari tadi digiling tambahin serai. Oh ya. Digiling bumbunya, gak dirajang. Coba ini apa tuh? Kali ini saya mau bikin bumbu rawon untuk 1 kg daging sapi. Oh, pakai kemiri toh. Sudah saya siapkan 8 buah kluwek ya. 5 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 3 buah cabai merah besar, 3 butir kemiri, 2 cm jahe, 2 cm kunyit, 5 lembar daun jeruk, bawang yang disangrai, setengah sendok teh jinten, 1 sendok makan ketumbar yang utuh seperti ini ya. Repot kali bumbunya ah, yang jinten lah, yang inilah, ini aja lah bumbu jadi aja lah, udahlah, bawangnya aja aku iris, bawangnya aja aku tumbuk. Repot kali ibu, ketumbar lah yang inilah, nggak ada ketumbar. Ada cuma kemiri. Nanti aku finish, aku belanja semua, aku beli semua nanti ya. Tunggu kau. Aku kalau tahu bumbunya, rasanya lebih enak daripada yang dimasak dia. Asal enak, asal tahu aja aku bumbunya. Kalau bumbunya nggak tahu, aku nggak mau. Aku kalau masak harus bumbunya jelas, nggak ngarang-ngarang, ya. Emang aku pengarang lagu. Tapi berbisa ya.
kamu. Ini sudah direkayasa, diolah. Suasana tak lagi menjanjikan, masa depan kebahagiaan. Cinta sudah direkayasa, Allah gadis, gadis luar biasa. Masa rawon aku. Itu cara masaknya gimana? Dicepatin aja lah, gak usah dilama-lamain. Cara masaknya kayak mana, digongseng apa digoreng apa dibau apa diapain gitu loh. Ini biji pala apa sih? Sekarang kita proses dulu kluwek. Apa kluwek itu? Hah? Kluwek apa kluwek? Apa kluwek? Buah pala? Kluwek itu apa? Buah palanya? Orang Jawa ngomong buah pala kluwek gitu. Buah pala itu. Dagingnya udah masak. Mati pula internetnya, Tuhan, tolong. Kok mati kau, ah? Enggak jelas. Giliran buta butuh. Tapi enggak pakai jahenya ini. Mana jahenya? Kok enggak ada jahe? Internet anjing memang ini.